Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhadirun wal hadirat jama'a rahimakumullah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Selamat datang kepada para pengunjung di berbagai daerah, bukan hanya di Sukabumi,
hatta di perbatasan Banten pun datang. Alhamdulillah, itu menunjukkan bahwasanya para pahlawan-pahlawan, para relawan-relawan sangat antusias sekali, betul? Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini Allah telah kumpulkan kita penuh dengan anugerah dan inayahnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, memberikan suasana dan hujan pun tidak akan turun, insya suasana mendukung, insya seandainya hujan turun bubar gak nih? Nih ibu-ibu formasi, kalau hujan turun bubar gak? Jangankan hujan, hujan peluru pun tidak pernah akan mundur, betul? Tapi buktikan relawan dan para pejuang, insya Allah. Mari kita panjatkan salawat bersalam kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan persahabatnya, juga tak lupa kepada semua pengikutnya. Mudah-mudahan yang hadir di lapangan ini menjadi umat baginda Muhammad Rasulullah. Nanti kita di yaumul qiyamah, di alam masar, akan Nabi memanggil kita, ya umate, wa'al, kemarilah mendekat kami, kata Nabi. Mendekat kepada kami, kata Nabi. Untuk mendapatkan hadul, mendapatkan sahabat Nabi. Amin ya Allah ya Robbal. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu nih, ini kebanyakan ibu-ibu nih. Coba bapak-bapaknya mana nih? Buruh dalam keadilan, adil dalam kemah. Insya Allah saya akan bacakan ayat daripada 90 surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu surat ke-16 surat An-Nahl ayat ke-90. Ya, nanti Ibu cari itu ayatnya ke-90 daripada surat An-Nahl. An-Nahl itu apa, Bu? An-Nahl apa itu? An-Nahl apa? Lebah. Odeng. Naon deui? Tawon. Naon deui? Lain engang. Yang menghasilkan madu. Kalau saya tanya, Bu, kalau lebah suka hinggap di Pacilingan enggak, Bu? Kalau lebah suka hinggap di Comberan enggak, Bu? Di mana kira-kira, Bu? Oh, di bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang wangi, betul? Bagaikan lebah, amin. Ramai di Facebook, ramai di WA. Kalau katakan dalam Quran Surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya dari para mulai para nabi, para rasul, para sahabat dan para ulama agar senantiasa menegakkan keadilan, betul? Ibu-ibu dan nenek-nenek yang cantik-cantik, nenek-nenek cantik-cantik, alhamdulillah. Kakek-kakek yang tampan-tampan ini datang semua ke sini. Mari kita rawat, mari kita jaga negeri Indonesia. Pada hari ini kita gelorakan semangat kita berjuang demi Allah dan Rasulnya untuk mengamankan agama Allah ini daripada amanah para pejuang bangsa dulu. Kita tidak pernah mengikuti perjuangan musuh Belanda, tapi diamanahkan oleh para penguasa bangsa, diamanahkan oleh para pejuang bangsa. Woi, rakyat Indonesia ke depan, titip ini negeri, jangan sampai lepas ke tangan komunis. Jangan sampai lepas, tidak berhak karena mereka tidak pernah berjasa untuk merdekakan negara ini, betul? Semangat. Camplang mereka kakara kepanasan singkolehe. Innalillahi wa najun. Semangat terus, Bu. Panas ini belum seberapa, Pak. Daripada panas di neraka. Kenapa? Hei. Yang melegalkan LGBT ada enggak? Yang perkawinan sejam ini ada enggak? Yang melegalkan pemaksiatan ada enggak? Yang menghina Al-Qur'an ada enggak?
insya Allah Allah akan selalu melindungi orang-orang yang benar. Wakul jahal hak wajahakul batil innal batila kana jahuko. Sesungguhnya hak akan datang, kebatilan akan hancur. Ketika dia sudah menghina Allah, menghina Nabi, Allah tidak akan dibiarkan. Wa idyam korobikal ladina kaparu liyus binuka ayatuluka ayuhijuk wa yamkrun ayamullah wallahu khairul makirin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang minta maaf. Billahi fisabilillah. Wa bila topik hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lelah ibu-ibu kepanasan formasi. Hatur nuhun ibu saraya. Thank you.
Lanjut. Baiklah. Kali ini lagunya